Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tetap gembira. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, yuk kita awali dulu dengan berdoa ya. Tanganku ada dua, jarinya 5-5, ku angkat keduanya bila aku berdoa. Berdoa mulai, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman semua, pada pembelajaran kali ini, guru akan mengajak kalian semua untuk belajar dengan tema alat kebersihan diri. Nah, bicara soal kebersihan, teman-teman sudah hafal belum ya hadis kebersihan? Yuk, kita bersama-sama menghafal hadis kebersihan. Ikuti Bu Guru ya. Hadis kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kita ulangi lagi ya. At-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, teman-teman bisa mengulangi lagi. Ya, yuk kita ulangi satu kali lagi ya. Hadis kebersihan. At-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, teman-teman hebat. Ya, sudah dapat menghafal hadis kebersihan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Coba, apa saja ya alat kebersihan diri itu? Apakah ada yang tahu? Iya, alat kebersihan diri itu adalah alat yang digunakan untuk membersihkan diri kita. Contohnya adalah sabun, kemudian shampoo, terus sikat gigi, pasta gigi, dan gunting kuku. Iya, semua itu adalah alat-alat yang digunakan untuk membersihkan diri kita. Duh, kenapa ya gigiku bisa sakit? Apa karena jarang gosok gigi? Atau karena suka makan yang manis-manis? Wah, sekarang guru mau tanya, makanan apa saja ya yang bisa menyebabkan gigi sakit dan yang bisa menyehatkan gigi? Nah, coba teman-teman sebutkan apa saja makanan yang dapat menyebabkan sakit gigi ya. Betul, ada permen, terus coklat, es krim ya. Nah, itu semua dapat menyebabkan gigi menjadi sakit jika
biasa teman-teman semua jarang gosok gigi dan tidak gosok gigi setelah makan makanan tersebut. Nah, makanan apa saja yang dapat menyehatkan gigi? Ada yang tahu? Betul, makanan yang dapat menyebabkan gigi menjadi sehat adalah contohnya sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, ya, itu semua menyehatkan gigi. Dan tentunya teman-teman semua tidak lupa untuk menggosok gigi. Nah, berapa kali ya menggosok gigi dalam satu hari? Kapan menggosok gigi itu? Betul, waktu menggosok gigi itu adalah setelah makan, kemudian sebelum tidur, dan juga bangun tidur pada waktu mandi. Nah, teman-teman, apakah sudah menyikat gigi dengan benar? Bagaimana ya cara menyikat gigi dengan benar? Yuk, kita ikuti video berikut ini. Teman-teman, sikatlah gigimu dengan cara yang baik dan benar. Langkah yang pertama adalah letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigi. Ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, sikatlah permukaan gigi bagian depan dari arah gusi ke gigi. Langkah kedua, sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, sikatlah permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Langkah yang keempat, sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan dan ke belakang. Langkah yang kelima, sikat bagian dalam gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyikat lidah karena merupakan tempat bakteri berkumpul. Sikat gigi selama 2 menit ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mematikan keran air untuk menghemat air. Nah, bagaimana? Sudah dilihat tadi videonya tentang bagaimana cara menyikat gigi yang benar? Sudah bisa teman-teman menyikat gigi dengan benar? Oke, nanti bisa minta tolong dengan ayah atau ibu untuk belajar sikat gigi dengan benar ya teman-teman. Nah, kegiatan kita selanjutnya yaitu kita akan melipat bentuk sikat gigi dari kertas origami. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan membuat sikat gigi dengan kertas origami. Bagaimana ya cara melipat bentuk sikat gigi dari kertas origami? Yuk, kita lihat video berikut ya. Thank you.
teman-teman, kita sudah membuat sikat gigi berapa ya tadi ya? 1, 2, 3, 4. Kita sudah membuat sikat gigi sejumlah 4. Coba kita hitung sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Iya, jumlah sikat gigi yang sudah kita buat sebanyak 4. Teman-teman bisa menulis angka 4. Hebat. Nanti teman-teman dicoba ya membuat bentuk sikat gigi dari kertas origami, kemudian menulis angka 4. Nah, teman-teman semua, sikat gigi itu hurufnya apa saja ya? S, I, K, A, T, G, I, G, I. Kita baca semuanya. Sikat gigi. Ya. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Coba kita ulangi lagi. Yang pertama, kita sudah menghafal hadis kebersihan. Kemudian, yang kedua, kita sudah menyebutkan apa saja alat-alat kebersihan. Yang ketiga, kita sudah belajar bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar. Kemudian, kita membaca kata sikat gigi. Kemudian, kita sudah melipat bentuk sikat gigi dari kertas origami. Kita dari melipat sejumlah berapa ya? Iya, 4 sikat gigi. Nah, itu artinya pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.